guys, selamat siang, balik lagi di channel Satiman Motovlog Ramedo Orelo. Nah, lama nggak update modifikasi di Supra GTR saya ya. Jadi udah berapa bulan mungkin saya nggak opre-opre si Supra GTR karena fokus kerja, fokus kerja. Nah, akhirnya saya itu kemarin mikir-mikir bakal pasang visor buat Supra GTR ya. Jadi di depan ini saya sudah dapat visornya, tapi bentar. Nah, kemarin itu saya udah sempet scroll-scroll buat cari referensi visor yang cocok buat Supra GTR. Nah, karena saya kurang suka sama yang visor custom yang tingginya 40-50 cm, karena menurut saya ini kan biar bisa tak pakai harian loh, mangkat kerja ya ora pating cerentel arpo nanggo tuh bular kan ya. Jadi kemarin udah scroll-scroll terus akhirnya dapat visor ori AHM new old stock buat Supra GTR. Penasaran kan? Pastinya udah tahu sih, pas launching Supra GTR pun udah dipasang apanya? Visornya itu udah dipasang di motor ori dari Supra GTR sendiri. Jadi kemarin tuh dapat harga kisaran 250.000 dari saya order dari Medion. Dealer Honda Medion ya, lewat Shopee new old stock. Nah, penasaran bagaimana bentuk dari visornya? Jangan kemana-mana, ikuti terus di Satiman Motovlog, bakal saya pasang ya visornya. Ganteng apa ora nanti terus bakal saya tes bunyi apa ora loh. Kan biasanya visor itu orang-orang pada masang tok tanpa mikir pas di jalan itu kemelotek apa geter apa piye. Nah, oke. Jangan kemana-mana, ikuti terus di Satiman Motovlog. Nah, setelah kalian melihat nah, untuk kelengkapan dari si visor sendiri itu kita dapat bracketnya. Wow, bracketnya simpel banget nih. Dan di sini udah ada ya tulisan dari L left, atau pokoknya nek gue kerap main PS ngerti kan L1 R1. Nah, gue kan right arrow left. Nah, ini L. Terus ini tertulis R nih ya. Jadi kita itu beli 250 itu include dua bracket. Terus dapat ini satu apa gabus supaya pas si visor terpasang itu tidak mentok langsung besi. Terus kita dapat 4 baut ori buat di bagian visornya. 1 2 3 4. Seperti ini. 4 baut ori, dan yang pasti kita dapat si visor ori Honda ya. Ini bukan stiker kayak modele kayak lah ngono lah gue. Nah, ini untuk bentuknya seperti ini. Mungkin menurut saya 250 itu kemahalan ya, karena kalau visor custom sendiri kan 150, tapi ini sudah sama bracket. Buat kalian yang nggak suka bentuk-bentuk ori mungkin nggak cocok, tapi kalau saya lebih ke simpel sih ya, jadi lebih simpel. Terus ya masih karena ini dipikir langsung dari Hondanya, jadi pasti pas gitu. Nah, langsung aja kita pasang ke satu lagi. Terus kita dapat di bagian sini buat peninggi spion supaya si visor itu bisa terpasang ya, karena kan lebih tinggi harus. Nah, ini satu, ini tanpa cuak ya, ini karena saya cuak itu karena saya pakai Master RCP. Terus bagian kanan juga dapat peningginya. Oke, langsung aja kita pasang. Nggak susah pokoknya, langsung aja kita pasang si visornya. Gas kan. Oke, untuk pemasangannya sangat mudah. Jadi kita pasang dulu ya ini ke bracket biar nggak ribet amat lah. Jadi kita pasang. Nah, ini kan di bagian, nah ini kan spion tuh di bagian kiri. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, langsung. Ini udah terpasang ya, jadi cuma dibaut seperti ini. 1, 2, 3, 4. Untuk bagian belakang seperti ini. Mungkin kalian bertanya-tanya kan, belum pernah nyoba, apa kuat mas buat riding terus jalan jelek? Tenang, nanti tak bukti nih kalau ini worth it banget. Oke, langsung aja kita pasang ke, untuk penampilannya nanti seperti ini kita. Nah, jadi nah, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk dudukannya itu dapat bagian depan, jadi ini nanti langsung kita baut.
Terus ini kita baut juga. Rampung loh. Jadi cuma gampang banget lah. Nah, untuk enggak ngelihat apa ya? Enggak ngilangin kesan lancip-lancipnya kan Supra GTR ini terkesan minimalis, pokoknya lancip lah, aerodinamis pokoknya. Nah, untuk aerodinamisnya kita iki wis dipikir pabrikan Jepang ya. Jadi ini di sini ada lubang kurang lebih seperti ini, mantap. Jadi langsung aja kita pasang untuk bagian spion kanan kiri buat ngelihat fitment, wah itu opo gantengnya lah. Oke, langsung aja gas, langsung tak pasang ya di sini. Oke, akhirnya sudah kepasang ya untuk si visor. Dengan jadi masangnya paling cukup waktu 5 menit. Jadi untuk baut 4 tadi 1, 2, 3, 4, terus kalian cuma pasang peninggi spion yang bawaan dari visor sendiri. Nah, untuk kanan kiri itu sama. Nah, untuk bagian belakang saat dilihat seperti ini ya. Oke, jadi untuk si bracket simpel banget ya, cuma sampai sini kan. Biasanya kalau bracket yang custom-custom itu sini nyambung. Oke, sini nyambung. Jadi ini kalau bawaan Honda ini cuma sampai di sini tuh. Oke. Nah, nanti kalau kalian beli bisa sih ditambahin extension visor di bagian atas ini. Nah, untuk extension visor sendiri itu harganya 250 ya. Itu bisa request untuk yang smoke atau yang clear atau bening, biar makin yoi. Nah, untuk tampilan dari jauhnya seperti ini. Oke, kita bakal nyoba si visor ini buat di jalan yang jelek. Jelek ora gor jelek biasa ya, tapi sangat-sangat jelek. Oke. Ini sekalian reading sore ya. Nah, ini untuk di jalan lurus ini seperti ini. Nah, oke, kita ke kiri ya. Jalan jalannya mantap. Oke. Ini jalan ke mana anjir? Ah. Oke, gas. Untuk si visor ini, oh, masih aman loh. Ini jalan udah kayak amburadul. Oh. Yo, nggak bunyi ya, biasanya bunyi tretek 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 tretek. Oh, ini aman. Oh, geternya kelihatan kan, biar kalian nih tahu apa, nggak cuma kepasang tok tapi cuma ya juga di test ride loh. Kalau dipasang ya semua ya bagus, tapi kan harus di test ride, soalnya kan motor ya dipakai sehari-hari. Alon-alon-alon. Oh, mantap kan. Jadi buat touring pastinya aman ya ini. Oh, oke. Seperti inilah. Pokoknya ngene iki wis, ayo langsung ya. Oh. Dalane jan elok tenan. Nah, jadi seperti ini pas test ride di jalan jelek. Jadi nggak usah tanya ya di jalan bagus seperti apa ya. Pastinya saya aman lah ya. Oke, jadi seperti inilah pokoknya test ride. Jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Motovlog, karena bakal ada video-video menarik selanjutnya ya. Pasti nah ini tambahi GoPro nih anyar kan, kontennya tambah semangat lah ya. Oke guys, sekian video hari ini untuk review si visor ori HM yang pastinya yoi banget dengan harga 200 ribuan. Jangan lupa like and subscribe dulu di channel Satiman Motovlog. Saya pamit lah pokoknya. Tak lanjut dolan. Oke, see you. Bye-bye.